Jadi mereka yang punya kemampuan lahir batin ini nggak mau ikut lalu minta izin. Radu. Mereka senang bi ayyakunu ma'al khawalif. Khawalif itu jamak dari khalifah, bukan khalifah. Kalau khalifah sudah tahu ya, yang ganti yang mimpin khalifah. Tapi kalau khalifah, perempuan yang tidak pergi, yang tinggal, perempuan yang tidak pergi itu khalifah. Karena memang tidak diwajibkan pergi. Jamaknya khawalif. Jadi mereka senang tinggal bersama dengan kaum perempuan. Ya. Padahal mereka laki-laki. Apa enggak malu? Enggak malu. Jadi Bu Yamka menarik dalam tafsirnya itu mengutip dari buku Aceh ya. Aceh, tulisan seorang Belanda yang bernama Zencraft. Dia cerita tentang tradisi di Aceh. Di Aceh itu kalau pergi berperang, laki-laki yang pergi berperang, berjuang melawan Belanda, kan terkenal Aceh perjuangannya, itu disebut muslimin. Mereka tidak sebut mujahidin, tapi muslimin. Sehingga yang tidak pergi berperang itu belum muslimin. Nah, gitu. Kalau Belanda disebut KP. KP-KP itu katanya. Artinya orang kafir. Nah, mereka yang berjuang lawan Belanda, muslimin. Mereka mengatakan bahwa ya semua laki-laki harus menjadi muslimin. Kalau tidak pergi berarti bukan laki-laki. Sehingga suatu saat pasukan patroli Belanda memeriksa kampung-kampung di Aceh mencari laki-laki. Masuk satu kampung, kelihatan sepi, yang kelihatan cuma ibu-ibu. Dan dia melihat ada seorang ibu, seorang perempuan sedang menumbuk padi di lesung yang pakai alu itu. Terus ditanya oleh Belanda tadi, dan kelihatan ibu itu melihat Belanda tadi dengan wajah penuh kebencian. Ada laki-laki enggak di sini? Ibu tadi mengatakan tidak ada laki-laki. Semua sudah pergi menjadi muslimin. Nah, ini artinya semua sudah pergi berjuang. Tidak ada laki-laki. Tapi Belanda ini curiga karena ibu tadi kelihatan di wajahnya sangat benci. Lalu diperiksa rumahnya. Ketemu laki-laki di bawah tempat tidur. Sembunyi. Tangkap oleh Belanda, dibawa-bawa, ditemui ibu tadi. Kenapa kamu bohong? Dia bilang, saya tidak bohong. Ini apa bukan laki? Dia bukan laki-laki. Ternyata itu saudara laki-laki dia. Dan ibu tadi melihat saudara laki-lakinya dengan penuh kebencian. Mengatakan dia bukan laki-laki. Kalau laki-laki sudah jadi muslimin. Nah. Jadi oleh saudara perempuannya sendiri sudah tidak dianggap laki-laki. Kalau laki-laki tidak bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Enggak tinggal di rumah, pergi berperang menjadi muslimin. Jadi semangat inilah yang kata Bu Yamka menyebabkan Aceh bisa bertahan 40 tahun dari gempuran Belanda. Enggak mudah bagi Belanda untuk menaklukkan Aceh. Perang yang sangat lama dan mengalami kerugian besar. Harus membawa bantuan dari mana-mana untuk menaklukkan Aceh karena semangat musliminnya itu. Makanya ya laki-laki jangan didandani kayak perempuan. Nanti wataknya berubah menjadi perempuan, enggak ada semangat perang lagi.
justru nanti perempuan yang bisa mengalahkan laki-laki. Di Aceh ya ada perempuan yang lebih laki-laki, kayak Cut Nyak Din. Dan Aceh terkenal banyak perempuan yang lebih dari laki-laki. Laksamana Malahayati, Sultanah-sultanah di Aceh. Dan yang paling terkenal ya Cut Nyak Din, yang di akhir hidupnya dibuang, ya dibuang kalau nggak salah ke Sumedang, mana? Sumedang ya, ke Sumedang dan meninggal di sana. Jadi ada memang anak buahnya yang ada orang Aceh juga yang menunjukkan di mana tempat persembunyian Cut Nyak Din, karena dia alasan dia kasihan Cut Nyak Din sudah mulai rabun dan sudah tua, hidup sangat menderita di hutan. Biarlah ditangkap Belanda, dibuang. Lalu ditangkap, dibuang ke Sumedang, dititipkan kepada bupati di sana. Dan tadinya oleh Belanda ya biasanya titipan itu dimasukkan ke penjara. Tapi kemudian melihat ibu orang tua ini taat sekali beribadah, maka tidak dimasukkan ke penjara tapi dititipkan di sebuah rumah, ya. Jadi kalau cara sekarang ya mungkin tahanan dan rumah, dan dia di sana juga masih bisa mengajar ibu-ibu membaca Al-Quran, ya, menjaga agama. Sampai meninggal dunia, bupati itu tidak tahu siapa perempuan itu. Kalau mereka tahu, penduduk sana tahu siapa perempuan itu, tentu mereka akan akan timbul semangat juangnya melawan Belanda. Baru belakangan tahu bahwa perempuan itulah yang disebut dengan Cut Nyak Din. Cut Nyak, Cut Nyak. Nah, makanya ketika Megawati pergi ke Aceh, Cut Nyak ini tidak akan membiarkan lagi air mata tumpah di Aceh. Ya, Cut Nyak. Itu sebabnya salah satu hikmahnya kenapa yang nggak boleh tukar pakaian gitu. Artinya kalau laki-laki ya pakailah pakaian laki-laki. Kalau perempuan pakailah pakaian perempuan. Jangan niru menyerupai laki-laki. Nah sekarang kan sudah mulai agak kacau ini. Ya. Laki-laki yang berdandan kayak perempuan, pakai anting-anting, bersolek, rambut dicat, kemayu, tasnya juga sudah lain, tasnya. Lama-lama, mula-mula pakainya ya beda, lama-lama cara jalannya juga beda, lama-lama wataknya juga berbeda, sehingga akhirnya ya menjadi ke perempuan-perempuanan. Apa kalau datang panggilan jihad masih sanggup laki-laki seperti itu? Kalau di Arab tuh ya laki-laki itu pakai kumis, pakai jenggot. Kalau menunjukkan kelelakian itu jenggot. Jadi pernah di zaman khalifah mana, tidak disebutkan dalam tafsir Al-Azhar itu, hukuman kepada laki-laki yang ditangkap itu salah satunya adalah kalau dianggap dia kurang berani, kurang laki-laki, dicukur jenggotnya. Dicukur jenggotnya biar dia kayak perempuan. Itu dalam tradisi mereka sebuah penghinaan. Penghinaan kalau jenggotnya dicukur. Kalau kita di sini cukur sendiri. Ya. Kalau di Arab enggak, memang di Arab apalagi dengan pakaian gamis itu, pakai long dress, pakai selendang, enggak pakai jenggot lah kayak mbak-mbak. Gamis itu kan long dress itu, ya kan? Warna putih atau warna kuning. Kemudian selendang putih lagi. Nah, giniin. Enggak ada jenggotnya. Mbak-mbak, enggak ada kumisnya.
Tapi kalau jenggotnya ya ada tebal apa cukuplah gitu ya. Karena di Saudi sendiri kan ada jenggot raja, jenggot keluarga raja itu kan pas. Ya, kalau jenggot ulama-ulamanya ya memang panjang gitu. Dan remaja-remaja di sana ya kelihatan belum punya jenggot gitu. Maka orang Indonesia yang enggak punya jenggot dianggap masih remaja semua ini. Tanya umur berapa? 60. Wah, heran dia. 60 masih remaja, belum tumbuh jenggotnya katanya. Jadi Nabi mengatakan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Salah satu hikmahnya adalah jangan sampai menghilangkan semangat kelelakian. Tapi semangat lelaki itu tidak harus merokok. Enggak harus kopinya kental, rokoknya kretek, enggak, itu cuma iklan. Jadi ada juga yang memang mengatakan begitu. Kalau ada yang enggak merokok dianggap bukan laki-laki, yaitu satu penyesatan. Laki-laki atau tidaknya tidak diukur dengan merokok atau tidaknya. Di kalangan remaja itu dikembangkan. Jadi kalau remaja anak SMA kalau tidak merokok dianggap banci oleh temannya, dianggap enggak jantan, ya. Terpengaruh oleh iklan-iklan yang memang kalau merokok itu ditampilkan lari. Binatang piaraannya aja Raja Wali, larinya berpacu dengan singa, kopinya kental. Ya karena memang dibikin citra begitu untuk mempengaruhi remaja-remaja. Kalau yang tua-tua gak usah dipengaruhi, ya sudah dari dulu terpengaruh. Jadi kaderisasi perokok itu yang muda-muda itu. Kalau yang sudah senior ini gak usah disuruh-suruh, cari sendiri dia. Tapi justru yang muda-muda, bahkan sampai ke tingkat SMP, sampai ke kampung-kampung. Coba diadakan pertunjukan di kampung-kampung, datangkan penyanyi dangdut, datang anak-anak muda, bagi rokok gratis. Nah itu kan namanya kaderisasi. Ya.